Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Hati-hati. Sudah ada dua transport di sini ya. Kita ada kontrol di pelabuhan. Damri. Tapi nggak tahu nanti dermaganya dermaga mana ya, mudah-mudahan dapat kapal yang enak ya. Nah kalau ada dermaga eksekutif tuh, kalau dermaga eksekutif dermaga 7 no di sana tuh ya. Kalau dermaga reguler 3456. Bukan mana ya? Dan belum buat surat jalan ya? Jalan apa? Dikasih surat jalan nggak? Mini pes kita nih. Dermaga 2. Nah, kita terus masuk dermaga. Kena turun ya. Terus. Ah, kiri. Ya, ah. Kita naik kapal Labitra Kirana. Pelan-pelan, Hen. Kita masuk kapal. Baru-baru transportnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Hati-hati. Jadi kelacangian dari RM280 ini suspensinya bisa naik turun ya. Jadi kondisi kayak gini, ah, suspensinya bisa dinaikin tuh. Lanjut Kota Tabuy. Masuk. Ah, suspensinya udah naikin. Pendek banget ya. Nah bedanya lagi antara kapal reguler dengan eksekutif, kalau reguler itu ada pedagang ya. Ada pedagang, kalau yang eksekutif nggak ada. Ada pedagang kaki lima ya. Kayaknya kapalnya kecil. Nah, kita naik ke depan dulu ya. Jadi kayaknya transportnya kapal eksekutif atau reguler itu tergantung dari jumlah penumpang kayaknya ya. Memang lagi kali ini memang penumpangnya belum ramai. Kalau penumpang wajib turun selama kapal berlayar. Ya.
disarankan untuk turun dan naik ke atas. Yuk kita lihat, yuk kita review kapalnya seperti apa. Nah, ini ada tangga untuk kendaraan kecil biasanya, teman-teman. Nah, ini enaknya kapal reguler tuh kita bisa cobain banyak kapal ya. Jadi berbagai macam jenis kapal. Tapi kalau kapal eksekutif kapalnya kan nggak banyak ya. Udah pernah saya coba semua. Nah, ini kapal reguler nih, saya pengen lihat ini seperti apa fasilitas yang ada ya. Nah, ini tangga untuk penumpang pejalan kaki nih di sini nih. Sekarang kita ke depan coba. Wih, ini depan oke juga nih. Banyak yang kosong, teman-teman. Kapalnya kecil. Tangga ada dua, kiri dan kanan. Di sini juga bisa lewat sini. Jadi terserah teman mau lewat mana. Tapi kalau untuk orang tua, harapnya dituntun ya. Yuk kita ke atas. Ini food court-nya. Food court-nya. Ruang anjungan, ruang lesehan, tempat buku darurat. Ini mau loncat. Loncat, Bang? Ya, mana? Ayo. Mana tambahin? Hah? Lompat. Ini, oh ini toilet. Toilet mana ya, Mas? Toilet cewek. Mana, Mang? Di atas kayaknya bisa, yuk kita ke atas coba. Oh, ini ruangan berbayar nih. Ruangan 12.000, anak 5.000. Bisa ke sana. Yang ber-AC, yuk. Oh, ini ruang lesehan ya. 12.000 per orang, kalau anak 5.000. KEP La Brita Karina. Ini ada makanan juga. Itu ruang VIP. Ini pokoknya bayar 12.000 nih ya. Coba kita ke atas lagi, ada lagi di atas. Di atas ada apa ya? Kita coba lihat. Di atas kayaknya padangan ini ya, kayak rooftop ya. Kayak rooftop gini, ada musola. Ya, seperti ini. Kapalnya kecil, teman-teman.
kecil. Sini ruang ABK. Ini lesehan supir. Ini ruang ABK. Ruang ABK selain kru di dalam masuk. Ini ruang supir. Ini AC ini. Balik lagi ke sini. Sepertinya udah saya kelilingin semua nih. Kita duduk di mana ya? Ini kita lesehan dulu ya. Tapi kita harus ke toilet dulu nih. Toilet dulu. Nah, ini toiletnya di sini. Pria. Ini di sebelah kiri saya pintu depan maju 3 langkah, di situ ada 2 kamar. Ya. Dan kalaupun yang akan melaksanakan ibadah sholat, musholanya ada di atas ya, tinggal naik tangga. Dan bagi Anda yang HP-nya lobet, perlu informasi komunikasi, di sini di ruangan ini sudah ada tempat pengecasan HP ya, silakan. Untuk penitipannya ada, dan juga bagi Anda yang membutuhkan minuman-minuman hangat, baik kopi ataupun susu. Tidur. Tapi ini berbayar ya, teman. Tapi nggak tahu berapa bayar, nanti kita lihat aja. Pasti nanti kalau kita ketiduran, kita juga pasti akan dibangunkan. Di depan sana sudah nampak pelabuhan Merak. Cuman ini kapalnya tiba-tiba berhenti ya, berhenti. Mungkin nunggu giliran atau gimana? Sekarang udah hampir jam 2 siang, teman-teman. Kita masih di tengah laut ini. Tadi berangkat kayaknya sekitar jam 11:30 kayaknya. Itu kapal eksekutif tuh, teman-teman. Jadi waktu tempuh kapal reguler ini nggak pasti ya. Tergantung jenis kapalnya juga. Kadang waktu itu cepat banget, kadang juga lama. Jadi nggak bisa dipastikan kalau naik kapal reguler, teman-teman. Oh, amat ya. Terus sebentar lagi kita sampai di balik pulau itu kan, pulau pelabuhan Merak, teman-teman. Tuh, balik pulau. Ini tiba-tiba kita diem. Itu juga kapal cepat juga diem juga tuh. Kita cari tempat lagi lah, aman. Kayaknya bakal lama nih kayaknya. Hati-hati ya, teman-teman.
kapal ini bis cuman kita aja dan dikit isinya. Nah ini juga kita akan bersandar ya, ya ada tanda-tanda bersandar bareng sama kapal eksekutif. Tadi kita sama-sama berangkat tadi, jadi makanya agak cuaca agak buruk ya. Jadi kita berayun-ayun dulu tadi di tengah laut. Sekarang kita turun. Kita turun. Bondong-bondong lewat pintu kendaraan ya. Harusnya kan ada pintu khusus untuk penumpang pejalan kaki. Soal jalanan licin. Kita menunggu untuk dibuka pintu kapal. Ini kita siap buat keluar dari lambung kapal. Para penumpang pejalan kaki turunnya lewat sini. Harus lebih berhati-hati. Berhenti di Terminal Poris, lalu Terminal Bekasi, dan bus ini finish terakhir Bogor. Masuknya jadi pada lewat sini semua. Yuk kita turun. Thank you.
dengan NPM 75 yang naik kapal eksekutif. Masuk gerbang tol Merak.
1000 di Monte. Ya, ini kita udah sampai di Terminal Polis Pelawat ya. Ada penumpang turun di sini, Terminal Polis Pelawat. Sekarang udah 4:30 sore, kita sudah tiba di Terminal Polis Pelawat. Alhamdulillah, ini penumpang silakan yang mau transit, yang mau pindah ke bus lain untuk ke rute lain bisa di sini ya. Ada beberapa penumpang yang turun di sini. Selamat datang di Terminal Polis Pelawat ya. Dan setelah ini kita akan ke Kampung Rambutan karena ada juga penumpang yang turun rambutan, salah satunya adalah saya. Dan ini alhamdulillah lancar ya perjalanan kali ini. Setelah lagi saya akan tiba di terminal Kampung Rambutan saat lagi. Habis ini langsung ke Kampung Rambutan teman-teman, dan langsung bus melaju ke Bogor untuk start besok lagi teman-teman ya. Oh. Nah ini alhamdulillah ya, kita sudah finish di Terminal Polis Pelawat. Tadi New Talenta tadi isi solar di dekat Polis. Cuman tadi dia kapal eksekutif, kita kapal reguler cuman. Jadi kita nyampenya agak lebih lama di Pelabuhan Merak. Berangkat lagi kita ke Kampung Rambutan. Ini kita masuk tol lagi nih. Gerbang tol Buaran Indah 1. Macet tol lingkar luar, macet padat. Macet-macetan. Ini di daerah Ciledug macet seperti biasa lah. Apalagi sekarang jam sore ya, orang selesai beraktivitas. Sekarang udah jam 17:28.
macet, masuk terminal macet, keluar terminal macet nih. Nah ini kita sudah tiba di terminal bus Kampung Rambutan, jadi kita wajib masuk menurunkan penumpang di dalam terminal. Jam 18 lewat 23 menit kita sudah tiba di terminal bus Kampung Rambutan. Ramai banget terminal Kampung Rambutan di sore hari ini. Ini kita parkirnya harus di mana nih? Di sini ya. Di Palala juga sudah tiba E08 dari arah Payakumbuh. Alhamdulillah kita sudah sampai. Ma, makasih ya, Ma. Bang, makasih, Bang. Ah. Alhamdulillah. Makasih, Pak. Nah, ini kita sudah tiba di terminal. Bang Firdaus, Kudo Tabang, Kudo Gadang. Alhamdulillah. Masuk 2 menit ya hari ini. Ini Kudo Gadang, teman-teman. Nah, kalau mau pesan tiket transport, nama Bang, nomor teleponnya, Bang. 0852 1770 7670. Kudo Gadangnya berapa tarif? 600 ya. 600. Siap. Oke, ini pesan tiket sama beliau kalau mau naik dari Kampung Rambutan, Bang Firdaus. Nah, ini teman-teman, kita sudah sampai di terminal bus Kampung Rambutan. Jam 18 lewat 20 menit pas di maghrib-maghrib kita sudah tiba di terminal kesayangan ini. Ya, berbarengan dengan Palala E08 yang start dari Payakumbuh, teman-teman. Ya, Palala via Sekayu, teman-teman. Ya, transport full timur dan ANS di sana ada banyak banget unitnya di sana tuh. Saya kurang tahu juga dari mana aja ya. Ya, teman-teman. Ya, saya sudah sampai di terminal bus Kampung Rambutan. Saya tadi start dari Lubualuang, Kabupaten Padang Pariaman. Ya, ini line kedua Transport Express Kudo Gadang dan saya cobain unit ini, luar biasa nyaman. Nyaman banget. Ini RM280 sasisnya yang dibalut bodi karoseri Laksana SR3 Panorama Single Glass ya. Luar biasa. Ini salah satu pencapaian yang terbaik karena Transport Express telah memiliki unit Hino yang selama ini sangat jarang digunakan untuk trayek Sumbar ya. Dan sekarang Transport memiliki sasis yang luar biasa keren ya. Sasis Hino RM280 dan benar-benar memang nyaman banget ya armada ini, teman-teman. Ya, memang unit nyaman banget unit ini. Ini mau diparkir dulu ya. Karena di situ ramai banget karena ANS ngumpul sekitar 6 bus di sana, teman-teman. Ada Palala juga nih. Palala OTW Klari ya. Halo Pak, hati-hati. Yo. Palala langsung OTW nih. Ini Sekayu, teman-teman, via Sekayu. Tadi nggak ketemu di jalan. Kayaknya dia berangkat lebih dulu sepertinya. Yang tadi bareng sama kita Palala E010 ya. Dan ini tadi kita nggak ketemu di jalan nih, kayaknya jalan lebih dulu. Nah ini dia, teman-teman, ya, Transport Express Jaya, salah satu perusahaan berdomisili di Lubualuang, Padang Pariaman ya. Ya, mungkin cukup sekian trip report saya kali ini menggunakan Kudo Gadangnya Transport. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton dari saya di Lubualuang sampai sekarang saya tiba di Kampung Rambutan. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa di subscribe channel saya Ridwan Nurman dan jangan lupa di follow juga Instagram saya Ridwan Nurman. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.